warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, channel saya Audio Deso. Bagi yang suka silahkan subscribe, yang enggak juga enggak apa-apa. Saya mau membagikan tutorial cara mengaktifkan video out dari head unit ya, tidak langsung otomatis connect video outnya. Mari kita mulai saja, nggak usah lama-lama. Pertama kita onkan dulu head unit. Saya pakai head unit single DIN MP5 player Bluetooth USB out radio. Ya, kita connect, kita on. Ya, bisa kita lihat sama-sama yang posisi monitor di atas enggak connect, padahal belakangnya sudah saya konekkan ke video outnya. Jadi ada sebagian head unit yang bisa langsung connect, ada juga yang enggak. Ya, langsung aja. Ini teman-teman bisa lihat di tombol-tombolnya. Nah, itu ada cari yang tulisan band AMS atau enggak yang tulisan band aja. Nah, itu tinggal kita pencet kurang lebih 1-3 detik, nanti akan pindah gambarnya ke atas dan yang bawah mati otomatis. Tuh. Mudah kan? Enggak susah. Nah, itu gambar otomatis tampilan menu-menu pindah ke atas semua. Tuh, banyak pengaturan bass, pengaturan treble dan pengaturan-pengaturan lainnya akan pindah ke atas dan layar di bawah off secara otomatis. Nah, tuh kita onkan lagi. Nah, udah, mengembalikannya pun cukup simpel. Kita tinggal pencet tombol yang tadi atau panel yang tadi yang bertuliskan band, kurang lebih 1-3 detik kita tahan. Nah, kalau udah gelap gitu kita lepas. Tuh, udah kan, mudah kan caranya. Nah, teman-teman yang suka dengan konten saya silahkan di subscribe dan jangan lupa like bagi yang suka, tapi kalau yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Sekian dari saya, cuma tukang audio deso, orang dusun, orang kampung. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.